Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube Gusti Eka. Di kesempatan video kali ini kita akan membagikan bagaimana cara memandikan burung cendet anakan yang benar menurut versi saya, teman-teman. Semoga semua hidup sehat, berbahagia selalu, dan tambah rezekinya. Ini burung cendet anakan saya, teman-teman. Menurut saya kalau burung cendet anakan seperti ini sangat malas sekali untuk melakukan mandi sendiri atau dengan cara penyemprotan. Biasanya saya lakukan dengan cara penyemprotan, tapi burungnya kabur, sering tidak mau. Dan kemudian saya mempunyai ide lagi, yaitu dengan cara lain, teman-teman. Mungkin teman-teman yang tahu dengan cara ini mohon komen ya, atau ada kurang lebihnya mohon info lagi teman-teman master atau yang pengalaman burung merawat burung cendet. Yang pertama saya kasih makan dulu, kawan-kawan. Saya kasih makan jangkrik kira-kira 5 ekor, kawan-kawan, sebelum saya lakukan pemandian. Kita langsung suapkan saja kepada burungnya. Kalau pagi ini sebelum melakukan pemandian, saya berikan makan dulu jangkrik 5 ekor. 3 ekor juga bisa, kawan-kawan. Setelah melakukan makan, setelah dikasih makan, kita siapkan wadah airnya seperti ini, kawan-kawan. Kita ambil wadah airnya yang berisi air. Terus kita lakukan pencelupan tangan kita terlebih dahulu. Kalau bisa kanan kiri, kawan-kawan. Nah, jadi kita pas waktu pegang burungnya sudah basah. Kita harus hati-hati pegangnya, kawan-kawan. Pelan-pelan saja, karena burung ini sangat tidak suka mandi, kawan-kawan. Nah, kita lakukan seperti ini. Kita pegang bergantian kanan sama kiri. Jadi kita tidak perlu menyemprotnya, kawan-kawan. Kita lakukan seperti ini. Nah, sepertinya ini sudah cukup, kawan-kawan. Bulunya sudah basah. Sebelum melakukan penjemuran atau kita anginkan, kita bersihkan dulu kandangnya, kawan-kawan. Jangan sampai lupa untuk kesehatan burung itu sendiri. Kita bersihkan kandangnya dengan menggunakan air. Dan ini saya lakukan setiap hari, kawan-kawan, agar tidak menyebabkan bau di ruangan atau di sekitar, kawan-kawan. Selain untuk menjaga kesehatan burung, juga menjaga kesehatan kita semua, kawan-kawan. Thank you.
Dan setelah dirasa sudah bersih, kita pasang kembali di kurungannya, kawan-kawan. Kalau bisa cara ini kita lakukan setiap hari. Kita harus rajin, kawan-kawan, agar burung lebih sehat dan terlihat lebih bersih. Kita jangan langsung menjemurnya di bawah sinar matahari, kawan-kawan ya. Kita angin-anginkan saja di atas seperti ini. Nah, kita angin-anginkan terlebih dahulu. Kita biarkan burung kita ini membersihkan bulu-bulunya. Dan setelah kita angin-anginkan, kita lakukan penjemuran seperti ini, kawan-kawan. Kita langsung lakukan penjemuran di bawah sinar matahari. Langsung, jangan terlalu lama kalau bisa. Kira-kira sekitar 10 menit atau sampai 15 menit, kawan-kawan. Untuk anakan burung cendet seperti ini, jangan terlalu lama dijemur di bawah sinar matahari. Setelah dapat 15 menit atau 10 menit, kita pindahkan lagi burung kita di bawah atap seperti ini, kawan-kawan. Biarkan terkena angin dia. Nah, biarkan dia mengeringkan bulunya sendiri. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini. Inilah cara melakukan pemandian untuk anakan burung cendet yang saya lakukan setiap hari. Cukup sekian, terima kasih dan matur nuwun.